Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma salli ala Muhammadin. Wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam insyurah baz wa ayyid nahratul watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala al muallif rahimahullah tabaraka wa taala wa nabana wal muslimin bi ulumihi bid darain amin wa alam annahu laysa al murad bi takhalli عن الأوصاف الزميمة والتحلي بالأوصاف الحميدة أن تزول هذه وتحدث الأخرى وعلم dan ketahuilah annahu bahwasanya laisal muradu bittakhalli bukanlah yang dimaksud dengan bittakhalli membersihkan diri mensunyikan diri min anil awsafiz zamimati dari sifat-sifat tercela bukanlah yang dimaksud dengan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela wa tahalli bil awsafil hamidah dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji antazula hazihi dengan cara menghilangkan semua ini ya wa tahdusul ukhra dan mengerjakan yang lain. Balil muradu bahkan maksudnya ayyazhara alal abdi isti'malus sifatil hasanati. Bahkan maksudnya adalah seorang hamba ya secara nyata mengerjakan sifat-sifat yang baik. Wa ta'attulus sifati sayyi'ah dan meninggalkan sifat-sifat yang jelek ya itu maksudnya bukan kita menghilangkan sifat itu tapi meninggalkan enggak bisa kita menghilangkan sifat itu ya, ya jadi takhalli artinya meninggalkan sifat-sifat jelek itu bukan menghilangkan enggak bisa hilang sifat itu. Karena Allah menciptakannya untuk menjadi pembanding, ya, untuk menjadi pengenal. Kita kenal yang jelek untuk kita hindarkan. Kita kenal yang baik untuk kita kerjakan. Itu maksudnya. Tidak bisa kita hilangkan sifat jelek, ya. Lalu kita mau mengistiqomahkan yang baik, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah secara zahir. Secara nyata kerjakan sifat-sifat baik, perbuatan-perbuatan baik, dan tinggalkan sifat-sifat yang jelek. Itu maksudnya, ya. Wa zalika anna hukmal bashar hukmatinatil majunati min sairil ajramil muhtalifati bit ta'um wa rawaih wan nafasati wal khissati wal khibbati wassakli wa girizali yang demikian itu bahwasanya hukum kemanusiaan ya adalah hukum tanah ya hukum manusia adalah hukum at-tina tin adalah hukum tanah al-ma'junah yang sudah diracek yang sudah diadon kayak tepung min sairil ajram dari berbagai jenis ya berbagai jenis tanah al mukhtalifah yang berbeda-beda ya min ta'um berupa makanan zat makanan wa rawaih angin-angin wa napasah napas ya susunan dari diri kita kan terdiri makanan, ada angin, ada napas, ada khissah, ya,
ada yang nyata, ada yang hipah, ada yang tersembunyi, ya, wasakli, ada yang berat, wakil zalik, ada lain sebagainya. Itu yang ada di tubuh kita. Baiza ujinat hazitinati, baiza ujinat hazitinatu, apabila diadon, apa diadon, diaduk, ya, tanah tadi, hatta sorot sayan wahidat, jadilah dia menjadi satu benda, satu, ya. Tanah yang banyak jenis tadi, ada hijau, ada kuning, ada coklat, ada langsat, ada macam, ya, diaduk. Karena Nabi Adam diambil dari 60 jenis tanah. Yang diambil permukaannya saja, makanya bahasa Arabnya adim. Adimil ar, permukaan tanah, bukan digali tanahnya, baru diambil di dalam, diambil permukaannya saja. Makanya dia bernama Adam. Adam artinya permukaan. Karena bahan-bahan tanahnya dari permukaan bumi diambil dari di atas saja. Ya, berbagai jenis tanah diadon jadi satu, dibentuk lembagannya, jadilah patung Adam. Gitu ya. Terlama dikeringkan, ya, sepertinya dijemur, sudah ditentukan batas waktunya, baru ditiupkan roh. Ya. Tiupkan roh, dimasukkanlah rohnya dari kepala. Nah, roh itu dimasukkan oleh Jibril, tidak mau masuk. Oleh Mikail, tidak mau masuk. Israel, apa, baru mau. Israel tidak mau masuk juga. Israel yang baru masuk. Israel tidak mau masuk juga dia. Karena yang memasukkannya adalah Israel, maka yang mengeluarkannya juga nanti adalah Israel. Maka dialah yang bertugas mencabut nyawa itu. Karena dia yang memasukkan, dia juga yang mengolah, mengeluarkan. Itu saja. Ya. Israel tidak mau sebenarnya disuruh cabut nyawa itu. Ya, beban. Kata dia, jangankan kita mencabut nyawa, nyawa gigi dengan doang, oh, berat. Coba jangankan tidak mencabut gigi, ala. Jagur nih itu. Hah? Malah gigi semet doang dengan tidur terbetak-betak semet. Lanjak nih itu. Itu risiko yang dia pikirkan oleh Israel. Berat. Cabut nyawa orang tidak main-main, hidup orang dicabut. Tenggerepokang iman dengan orang yang tertindu. Tapi kan sudah tugas dia, ya, harus dia jalankan. Tidak mau pada hakikatnya Israel disuruh mencabut nyawa orang, ada tugas, tugas. Ya. Seperti menarik motor, mobil yang habis tempo sampai 3 bulan tidak nyaur, untuk menariknya itu apa namanya itu? Berat, orang sudah nikmat, makanya kita ambil. Kalau orangnya paham, kita ambil yang mungkin dia legowo nyerahkan. Oh, ya sudah. Tapi yang tidak mau ini susah. Itu butuh pengorbanan. Wa iza ujinat hazit tinatu, apabila diadon tanah ini, diaduk maksudnya di kabung, sudah jadi satu, sorot syai'an wa'idan, jadilah dia satu bentuk. Summa puriqat ajza'un sigaran, summa ujzi'at, ya, summa puriqat ajza'an sigaran, kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil lagi, bagian-bagian kecil, ada telinganya, ada hidungnya, ada macam lah, ya, ada kepala, ada kaki, dibagi-bagi lagi. Ya, bihukmil akli, dengan hukum akal lah yang sesuai. Bidahatin bi anna fi kulli juz'in minha majmu'. Ya. Karena setiap bagian dari pembagian tadi majmu', gabungan juga. Majmu'un ma tafarraq bi ghairi, menjadi gabungan apa yang dipisah dari yang lainnya. Tetap menjadi sumber juga. Wahina izin, maka ketika pembagian tadi, papitinatil bashar min sifati syarri, pada tanah
ya, manusia itu berupa sifat-sifat jelek, ma la yuhsa, tidak bisa dihitung. Wa min sifatil khair ma la yuhsa, dari sifat baik juga tidak bisa dihitung. Banyaklah sifat jelek, banyak sifat baik juga banyak. Wa bil akabir min sifatis syarri, ya, dari ya, orang besar berupa sifat jelek, ma bil asagir, apa yang ada di sifat kecil, waksu dan sebaliknya, saling masukin, ya. Hakaza hukm jami abna'i Adam, demikianlah hukum semua anak-anak Adam. Ma'adal anbiya, selain para nabi alaihim salatu wassalam. Fa inna Allah ta'ala taharati natahum, sungguhnya Allah SWT mensucikan tanah mereka, ya, bisa bikil inayah, ya, dengan terlebih dahulu menolongnya. La bi'amali amiluhu, bukan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Wala bi khairin qaddamu, bukan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Panitat paninatuhum patinatuhum kulluha khair la syarbi, maka semua tanah mereka adalah hukumnya baik. La syarbiha, tidak ada kejelekan di dalam tanah itu. Wa amma tinatu ghairihim, adapun tanah selain manusia, fahiya baqiyatun ala asliha, yaitu tetap dalam posisinya seperti semula. Wa ma kana jibilliyan fi aslin nasyati, adapun keberadaannya secara tabii, secara asal, fi aslin nasyati, itu berada pada dasar penciptaannya juga. Pemahalun, maka mustahil ayyazula, untuk menghilangkan, illa bi'indami zat, kecuali dengan menghancurkan zatnya, ya. Wa madamatil inayah, ya, selama berada dalam inayah Allah, bantuannya, tahuppul abdu, ya, maka hamba akan tetap terjaga. Sifatul hasanatu musta'milatun bil abdi, maka sifat-sifat baik akan selalu dikerjakan pada hamba itu. Wa sayyatu mu'attilatun, sementara sifat-sifat jelek akan tertinggal, ya. Logikanya begini, tidak bisa orang menjadikan di saat dia berbuat baik itu berbuat jelek, tidak bisa. Berbuat baik otomatis yang jelek hilang, berbuat jelek otomatis yang baik hilang. Seperti konsepnya Imam Syafi'i, ketika seseorang berbuat jelek berarti dia sedang tidak berbuat baik, itu kata beliau, ya. Ketika seseorang berbuat baik berarti dia sedang tidak berbuat jelek, karena indikasinya jelek dan baik. Menyakan yang gak bagus berarti dia yang gak ilangi. Nah, itu indikasinya, ya. Berarti gampang dicek, ketika seseorang berbuat jelek berarti dia sedang tidak berbuat baik. Faiza takhallafat anhul inayah, apabila meninggalkan, apabila ditinggalkan oleh pertolongan, artinya tidak dapat pertolongan, qamati sayyi'ah, niscaya dia akan melakukan kejelekan. Kalau tidak ada inayah Allah, yang usaha tidak bisa berbuat baik. Apabila dia ditinggalkan oleh inayah Allah, disitulah dia apa namanya melakukan kejelekan. Kalau kejelekan dilakukan, wa ta'attalatil hasanatu, otomatis yang baik tertinggal, ya. Nganggur itu taat tolah sudah. Nganggur. Fayakunul abdu ke syaitan, jadilah hamba itu seperti setan. Dulu setan kan baik. Ketika dia meninggalkan baik, otomatis dia jelek. Makanya dilaknat, ya, oleh Allah. Walam makanitin nafsu bitab'iha mailatun mailatan ila syarri,
ya karatan minal khair, tatkala jiwa dengan tabiatnya nafsu lah, wala makanatin nafsu bi tab'iha mailatan ila syarri, tatkala nafsu dengan tabiatnya yang selalu condong kepada kejelekan, karatan minal khair, ya, maka dia beralih dari kebaikan, artinya hilalah kebaikan. Kana al-'abdu aqrabu ila syarri, maka hamba itu lebih condong, lebih dekat kepada jelek. Minal khair, daripada kebaikan. Bahwa fi khatarin azim, maka dia berada dalam ya lintasan yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Berat memang. Ya. Kena langsung indikasinya begitu. Kalau kita baik berarti tidak jelek. Kalau kita jelek berarti tidak baik. Begitu saja. Berarti sama-sama di pinggir kita ini. Jatuh di jelek berarti kita tidak baik. Jatuh di baik berarti kita tidak jelek. Begitu saja. Lintasan ini. Terus. Makanya konsep Imam Ghazali. Kalau kita sholat, digeret mengingat dunia, geret dia lagi kita mengingat baik. Gitu caranya. Digeret kita. Waktu dalam sholat itu mengingat benda barang kita. Mungkin kompor kita yang belum mati. Padahal sudah kita matikan. Tapi digeret-geret kita. Memang mati kompor, memang mati. Takut kita. Tak jadilah buru-buru kita sholat. Agar cepat kita menyelesaikan kompor. Kira-kira begitu. Dompet kita masukkan celana tadi. Diingatkan lagi. Coba beri dompet dah. Sempat ini gak sabta lihat kantong balik. Baru sembahyang ini. Gak sabta dompet atau HP ini. Kena entah telang. Itu kita digeret-geret. Geret lagi dia masuk. Dengan merenungkan bacaan kita. Dengan tadabur kepada apa yang kita lakukan saat itu. Subhana rabbiyal a'la. Makanya kita pelan. Kena buru-buru itu dia akan mampu mengalahkan kecepatan gangguan setan ini. Tenang, kembalikan lagi. Diragukan lagi, kembali lagi kita tadabur. Ya. Dalam sholat kita insyaallah. Wa fi amradin syadidatin. Ya. Dan berada dalam penyakit yang berat dan bahasa banyak lagi. Kasiratin. Wa bizalika, karena itulah ta'allam ya akhi. Belajarlah wahai saudaraku, kata beliau. Ya. Annaka majhul, apa? Majbul ala syarr. Tuh. Ya. Karena itulah ta'allam, belajar. Ketahuilah wahai saudaraku. Ya ta'allam ya akhi. Ya ketahuilah saudaraku, annaka majbul ala syarr. Majbul itu ya apa maksud kita? Dikerumuni gitu. Terjebak atas kejelekan ya. Wa annaka tamilu ilaih aksaru minal khair. Bahwasanya anda condong kepada jahat itu lebih besar daripada condong kepada kebaikan. Marak motor, bagusnya ini daftar motoran yang kiri, ketimbangan kanan. Belok kiri bagus, daftar belok kanan lah, agak kaku. Ya. Lebih gampang orang digeret berbuat jelek, ketimbang berbuat baik. Ya. Lebih gampang, itu maksud beliau. Waizan, nah kalau begitu, fa anta fi hajatin syadidatin, maka anda sekarang berada dalam kebutuhan yang sangat besar, butuh kemauan yang besar, ila mulazimatin tabibin, hazikin sadikin yazilu, apa, yazbulu ma bika min alami syarri wal fasadi. Kalau begitu, pa'an tapi hajatin syadidah. Anda berada dalam kebutuhan yang sangat besar. Untuk apa? Ila mulazimati tabibin. Untuk memulazamahkan kebaikan. Ya. Hazikin sadikin. Rasa yang jujur. Ya. Perasaan yang benar. Yazilu apa yazbalu itu? Yazilu. Yazilu mabika. Yang akan bisa menghilangkan apa yang ada pada dirimu min alami syarri, berupa penyakit-penyakit jelek ya,
wal fasad yang bisa merusak, hatta tazharu alaikal hasanat, sehingga nampak atasmu kebaikan-kebaikan. Wa ta'attul as-sayiat, dan hilang darimu sifat-sifat yang jelek, tampak yang baik. Wa iyyaka, maka wajibkan dirimu untuk menjauhi anta ta'attala bima tarahu minan nafsika min husnil khisal. Wa iyyaka, wa iyyaka, jauhkan itu ya, harus kamu jauhkan. Anta tula, untuk meninggalkan. Bima, dengan apa saja, tarahu, apa saja yang kau lihat, min nafsik, dari dirimu. Min husnil khisal, dari merasa melakukan kebaikan. Min husnil khisal, dari berbuat baik. Wa hamidil fi'al, perbuatan terpuji. Ittikalan minka ala kasati ilmika, agar sesuai, agar sesuai darimu atas banyaknya pengetahuan. Awa ibadah tiga, atau banyaknya ibadah, ibadah. Ya. Artinya ilmu banyak, ibadah kita banyak, tapi tidak sesuai sifat kita. Itu yang harus diseimbangkan. Sarjana, sembahyang telat doang, itu tidak cocok. Ya. Mahat, tamat, tarijid, tarijat. Padahal lagu sifat mah dengan sedinok sekolah ini. Sebut dong ngawis, ngawis tuh. Dara jamak lebih. Ya, itu yang tidak mencerminkan keberkatan. Ya. Fa'inna hazi gurur. Semua ini disebut tipu daya. Ya, tipu daya. Ha, fa'inna haza gurur au qatika fihi nafsukal ammarah bisu. Ha. Sungguhnya ya, gurur, haza gurur au qatika, ini adalah tipu daya dari waktumu, di mana di dalam nafsumu terdapat nafsu ammarah, ya. Peluk-peluk ni tegak. Wa ma anta illa karujulin, maka tidaklah, tiadalah engkau melainkan seperti laki-laki, lam ya'kul tula umri, yang tidak makan selama hidupnya. Siwal hanzalatil bash'i at-ta'am, selain memakan hanzalah. Hanzalah itu makanan yang mana baunya busuk, mana rasanya pahit. Ya. Artinya berilmu lagu jarak manfaat. Ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Ibarat buah yang ruana dan bau lagu pahit. Ya. Alhamdulillah. Bahwa yaz'umu annahu ya'kulu halwan lazizit ta'am. Dia menyangka bahwasanya dia makan manis dan lezat rasanya. Ya, dia menyangka. Itu artinya dia menyangka sudah suci padahal kotor. Dia menyangka sudah banyak amal padahal darah. Kena amal itu dengan kerja, bukan dengan ilmu, rasa, bukan. Ilmu itu dengan kerja, bukan dengan rasa. Ya. Sudah tamat kuliah, sudah banyak ilmu, dianggap sudah hebat. Tidak. Ilmu itu dikerja, bukan dirasa. Dia kata sarjana, doktor, tapi kerja kita tidak ada ilmunya. Iya. Sembahyangnya pada malah dengan sindirnya sarjana, ada ilmu tak berat dengan darah ilmu ini. Karena ilmu itu dikerja, bukan di kuliah. Ya. Doktor, profesor itu bukan menunjukkan banyak ilmunya, bukan. Kalau tidak dibuktikan dengan banyak kerja kebaikan. Ya. Seharusnya itu. Kalau kita sarjana, harus banyak melahirkan perbuatan-perbuatan baik dalam diri kita. Bila perlu juga berbuat baik untuk orang lain. Orang lain. Kalau pribadi kita itu baru namanya soleh. Kita sudah sarjana, tamat mahat dan seterusnya,
Sudah banyak ilmu, saatnya banyak melahirkan kebaikan pada diri kita. Disebut soleh. Nah, kalau banyak melahirkan kebaikan untuk orang lain, disebut musleh. Soleh, musleh. Soleh juga gampang untuk pribadi. Tapi segampang-gampang pribadi, sekat juga jadi orang soleh. Apalagi termasuk minal musleh. Pejuang itu musleh namanya. Makanya antum kadang-kadang suruh daftar jadi duta supaya menjadi musleh. Antum masa rajin mahat sudah soleh. Sudah soleh tapi belum sampai kepada musleh. Wallahu ya'lamul mufsida minal musleh. Allah tahu siapa yang merusak alam ini dan siapa yang memperbaiki. Kalau kita tampil setelah memperbaiki diri, tampil memperbaiki orang lain, maka kita bergelar al-musleh. Itulah lewat amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Gampang kalau memperbaiki ini namanya soleh. Ya. Tapi segampang-gampangnya sulit juga. Apabila tidak didukung dengan pribadi yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik, pengetahuan yang lumayan. Ya. Bahwa yaz'umu, dia menyangka annahu ya'kulu halwan, dia menyangka dirinya makan manisan, ya, lazizat ta'am, yang lezat rasanya. Walau zaqa tamul asal, masalah jika lo dicicipi rasa madu misalnya, lawajadu miraratan mut'imatan, ya, dicaya akan ditemukan pahit yang rasanya, ya. Entah rasa madu, agak pahit ya kan? Wa'arapanahu yuqasil masyakkat bi jami'il awqat, ya. Wa'aripanahu, diketahui bahwasanya yuqasil masyakkat bi jami'il awqat, dikias kesulitan-kesulitan itu dengan semua waktu. Wa huwa la yadri, di mana dia tidak tahu, ya. Pajahat ayyuhal aqil, bersungguh-sungguhlah hai sekalian orang yang berakal, la'allaka tuhza bisihati batinika, supaya kau meraih kesehatan dalam batin, wa taqifu ala ma anta alaihi min su'il hal, ya, dan kau tahu kau sedang berdiri di mana engkau di sana, ya, berada dalam su'il hal, keadaan yang tidak baik. Harus sadar itu, ya. Jangan kita bersangka-sangka saja. Ya. Karena di akhir zaman ini banyak orang menyangka dirinya berbuat baik. Ya. Hum yuhsinuna sub'a. Yahsabuna annahum yuhsinuna sub'a. Yahsabuna annahum yuhsinuna sub'a. Banyak mereka menyangka dirinya berbuat baik padahal dia sedang berbuat jelek. Ya. Ini salah sekali. Banyak orang ini. Dia menolong banyak orang, tapi uangnya uang haram. Dikira jenisnya sudah banyak jasa dan bantu orang banyak. Ya. Uang korupsi, dia merasa membantu orang. Sudah luar biasa, tenang. Ya. Ternyata dia tidak sadar itu sia-sia. Karena tidak berlaku sasar. Ya. Atau antumlah merasa sudah gimana ya, karena sudah 34, 33. Dia kata pulang, ternyata di rumahnya banyak pertanyaan. Di situ kita menyesal. Makanya belajar safari lah, ya. Tahu kita kebutuhan kita. Ketika Anda latihan di BNW apa sekedarnya, tiba-tiba diam di satu tempat, harus banyak modal di situ. Di situ kita menyesal, oh, sedikit sekali modal kita. Ya. Kecuali kalau kita keliling setiap masjid tiap malam, bisa satu judul itu. Mereka yang tumalik, tumalik. Kan orang baru dianggap judul baru karena mereka tumbel. Lagu menarik dengan nurut tidak karena bagus pidato untuk milu doang dengan no. Ya ya lontu tetap balik no. Memang orang baru ya tetap disebut baru. Tapi yang ikut kita ini ya ya lontu bos dar modal. Ya dibilang kita tidak punya modal. Hah? Andai kata pribadi kita yang jalan darah nurut tidak. Mungkin PD kita menyampaikan yang sama di orang yang beda.
Tapi kalau banyak yang mengikuti kita, karena kita merasa mantap lah, cocok nih. Milu dan batur ngaji nurut kita. Siaya luntu, merasa bosan mereka. Ternyata pengetahuannya sedikit. Belum dah sakram ya luntu bilang wajib. Ya, kita sendiri mikir itu. Ya, nah, itu harus kita sadar. Makanya, mumpung antum banyak waktu, baca buku banyak-banyak. Nanti antum akan sadar, antum banyak saya baca. Karena kebutuhan masyarakat itu, yang ragamnya tidak bisa dihitung. Ya. Ada yang ngaji, berharap ini dibahas, ternyata lain. Lalu tidak dibuka, sisi tanya-jawab, bisa buat mereka bosan. Nah, lain-lain dong sampai ya. Nah, untuk mengcover semua maksud mereka, ya, buka sisi tanya jawab. Kita bahas wudu dengan tanya jawab, ya bisa kita sampaikan niat mereka dari rumah. Mungkin ingin menyampaikan tentang bang, ingin menyampaikan tentang nikah dan sebagainya, ya. Mungkin dia sabar pertama. Oh, sama jemaah membahas. Datang lagi kedua, harapan itu dibahas. Jauh malik langit barang bumi, man-man. Iya. Mau nanya mungkin mentalnya kurang. Kalau tidak kita persilahkan. Kadang-kadang kalau tidak persilahkan, malu orang nanya. Kecuali yang penasaran, jiwanya meronta. Tidak ada sisi tanya jawab, mangkat saja dia begitu. Nah, itu jadi demen kita itu. Demen kita. Dia tidak ada waktu tanya jawab, dia nanya juga. Malah belum ada waktunya, nanya juga. Nah, itu bagus itu. Baru mulai nanya dia. Nah, itu mantap itu. Tapi temannya yang marah. Nanti ada tanya jawab. Itulah manusia yang memang jiwanya hidup. Ya. Yang mati jadi itu dikasih waktu nanya juga dan nanya. Ya. Tapi kalau dosen yang bagus, itu senang dia. Kalau dosen yang abot atau takut, tidak punya banyak bahan, ya, ya karena nyedang nilai entah. Banyak bertanya, ya sesat nilai. Cing biang itu, cuma jadarin berketuaan, jadi matilah suasana. Ya. Artinya itu dipakai menghidupkan suasana. Ya, termasuk sedikit lah. Pasalun pisim mid dunia watulil amal. Pasal ini menjelaskan tentang ya hinanya dunia di dalam menghina dunia. Ya, zim mid dunia. Watulil amal, ya, hinanya dunia dan panjangnya angan-angan. Qala Allah Ta'ala, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gurur. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Jangan, kata Allah. Allah yang bilang. Wala yagurnakum billahil gurur. Ya. Jangan kamu ditipu. Ya. Oleh dunia. Dengan embel-embel Allah. Ya. Ini dari Allah. Ini juga perintah Allah. Itu betul-betul tipu daya. Hati-hati. Wa qala ta'ala wa gharrakumul amani, kamu ditipu oleh angan-angan, hatta ja'a amrullah, sampai datang ya perintah Allah, sampai datang perkara Allah, sampai mati angan tu dong gelanya itu sampai mati nyesel itu. Ya, jangan wa gharrakum billahil ghurur, kalian ditipu dengan atas menamakan Allah oleh tipuan itu. Ya, ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Menjual Allah itu. Ya. Kepentingan politiknya. Ya, kenapa bayarnya besar? Dicari-cari ayat yang sesuai dengan tujuan. Itu yang. Ya. Ini yang bahaya. Menjual ayat untuk mendapatkan keuntungan besar. Ya. Kalau tidak ada bayarnya, tidak ada dalil. Nah, kalau besar bayarnya, banyak dalilnya. Berarti pendapat tergantung pendapatan.
Assalamualaikum. Salam. Bisa kan? Bisa? Oh, terima kasih. Gini, terima kasih. Gini. Ya. Ya. Salam. Al-gurur huwa itimadul qalbi ala ma la yambagi ayyatamina alaihi. Gurur adalah bersandarnya hati ala ma la yambagi atas. Assalamualaikum. Tadi belum gua nelpon geng, ngiring napi. Oh, ada apa-apa. Oh. Oh, ngiring dia. Sore, sore. Oh, ngi kena, kena. Ngi, insyaAllah. Oh, ayo. Sai, anak. Oh, ngi. InsyaAllah. Jamizullah, ngi. Gering sila sila g. Waalaikumsalam. Kita ulangi, yang disebut dengan al-gurur orang yang tertipu, huwa timadul qalbi, bersandarnya hati, berpegangnya hati. Ya, kemana? Ala mala yang bagi atas perkara yang tidak wajar. Ayat tapi dah alahi. Untuk disandari atasnya. Ya. Kalau bahasa kasarnya, merasa nyaman kepada sesuatu yang tidak memang cocok dinyamani. Dapat pacar, nyaman. Itu tidak boleh. Bersandar kepada pacar. Dapat tenang itu kena merasa tenang, kena dia sudah pacar. Seharusnya tenang itu kita dapat dari Allah, bukan dari makhluk. Ya. Wah, mantap, tenang hidupku. Wah, nah, terima cintaku. Sejamak merari bila dia pelot mata. Jangan bersandar kepada makhluk. Setiap kali bersandar kepada makhluk, itu namanya sudah tertipu. Itu namanya al-guru. Ya? Merasa nyaman dengan banyak uang. Merasa nyaman dengan banyak teman. Merasa nyaman dengan banyak jabatan atau ada jabatan, itu masih gurur. Makanya Khalifah Abu Bakar ketika dibaiat menjadi pemimpin, bukan beliau bersyukuran, alhamdulillah, buta kerangka. Diucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya dunia ini, apapun yang kita dapatkan, di samping kita syukur, lebih condong innalillah itu. Antum hati itu nikmat, tapi hati-hati di nikmat itu ada musibah di situ. Ya, ada musibah. Berat mahat itu, kena gelarnya mahal sekali. Anak emasnya merosot, anak mamanya merosot, mahat ini. Tidak sedak ya, oh berat. Nikmat luar biasa orang masuk mahat, terutama orang tua. Sampai Musa mengatakan, tamak anaknya jauh mahat, tamak pada mati baik. Setelah didaftar anaknya, mati wah. Mulan selamat dengan doa ini. Tapi anaknya yang bagus di mahat. Buru-buru, lain-lain doang dia mah. Nyedang enwi, nyedang perjuangan, nyedang keluarga, macam berat. Musa punya anak dua perempuan. Satu laki, lakinya mahat maksudnya. Sobat sampai dihitung itu. Mati itu sebagai bija beliau. Hah? Itu berat. Jadi kalau masuk mahat itu santai-santai. Tidak. Berat. Perjuangan menunggu kita. Kita yang punya kewajiban. Menjadi anjum-anjum NU itu. Melanjutkannya. Dia berdaftar doang. Semester doang ada tamat. Hah? Jeda.
Pinter bukan jadi urusan kita. Daftar, niat baik, tetap masuk, urusan pinter tidak pikiran lalu. Makanya banyak tolap mahat mutahorijin, mereka itu tidak pinter, cuma ialah belajar. Dia yang bisa mendirikan pondok, dia yang jadi pejuang tanpa henti. Itu luar biasanya, kena berkat. Kalau yang pinter, ya jarang. Pikirannya kepeng doang. Kepeng doang. Itu yang bahaya. Iya. Paham ya? Iktimat itu bersandar artinya itu. Bersandar itu berpegangan. Ngandelang kah? Hah? Itu. Berpegangan, berpegangnya hati atas apa yang tidak wajar untuk disandari atasnya. Kal i'timadil alim ala ilmihi. Tuh. Seperti orang alim bersandar kepada ilmunya. Ya. Karena banyak ilmu sudah dikira banyak rezeki. Enggak. Hah? Ilmu itu apa dulu ilmu itu? Ilmu itu adalah praktek hidup. Bukan ilmu itu diucapkan, bukan. Ya. Al-ilmu bil amal la bil lisan. Ilmu itu di perbuatan bukan di mulut. Pintar menyampaikan ke orang kau iya, belum berilmu itu. Belum dia berilmu. Orang yang berilmu kalau sudah sampai mempraktikkan. Itu sebabnya ya, tandanya orang yang berilmu mengamalkan ilmu itu mana-mana sekali. Tanda-tanda sudah berilmu wah tagawi iya. Mendengar dong sampai tutup mahat dalam gawe dah. Masa yang jelasan tahajud, dia wah tahajud tidak. Dia dah wah. Daun kesantai tamat mahat. Tidak semua orang bisa tamat mahat. Kenapa? Bisa mati duluan. Ya. Dengar daduhan yang hebatnya. Entah berdengar. Daduhan gawe iya. Gawe mana-mana sekali. Ditambah lagi yang lebih berat. Kalau Anda mampu melakukan tapi Anda menunda. Lalu mati. Wajib dituntut oleh ilmu itu. Ya Allah. Orang ini dusta. Mereka mendengar saya dan dia mampu. Mungkin noh gawe aku. Lekak berilmu dia. Itu tuntutan. Kena antum lagi takut lagi. Wah, kita bari dengar yang aja. Kita bari dengar ilmu. Kita gawe-gawe lundu. Memang ilmu itu untuk dikerjakan. Bukan untuk didengar. Ya. Dengar. Gawe itulah maksud saya juga. Membahas Askarun Nawawi itu. Setiap doa kita baca. Mana-mana sekali. Itu. Kemudian itu adalah awah, wah. Jangan lagi diandalkan. Awah praktek. Tidak. Paham ya? Mahat itu. Ujung tombaknya. Borosnya. Jadi katakan anak emas. Emas itu tidak main-main. Semua orang condong. Siapa yang tidak mau masuk? Hah? Dotak dengan menegakkan emas saja. Begitulah harga mahat. Kalau betul-betul baik. Laisita kah? Laisita. Murah rezekinta jarinan. No. Ya. Kita doang berkadu. Dia dah datang, dia dah nyembeli bebek dengan. Dia doang senanti. Ya. Kira-kira begitu. Tapi berat. Orang alim mengenakan limunya itu sudah tertipu. Tertipu. Wal hakim ala hikmati. Para hakim mengandalkan keputusannya. Ya. Mungkin keputusannya sudah selesai. Ya malik. Aku tertipu sudah. Tertipu sudah. Wazahid ala zuhdi. Orang yang zahid. Bersandar kepada kezuhudannya. Alhamdulillah berkat kunjungan dunia. Tinggi wah makamku. Tertipu sudah. Tertipu sudah. Semua itu tidak ada fungsinya. Orang zuhud bukan hebat dengan zuhud, hebat dengan Allah. Zuhud itu kan sifat. Sifat itu sesuatu yang melekat, hanya ditempel-tempel. Ya, kalau tidak ada tempatnya nempel, mau ngapain zuhud? Hah? Ya. Tidak ada itu. Tidak usah merasa bangga dengan yang nempel ke kita. Mereka itu makhluk mati semua. Minimal mereka makhluk semua. Sama dengan kita. Sama-sama butuh sandaran. Ya. Cuma kita jangan.
ya, mengaku bersandar. Hanya mereka menjalani kodratnya saja. Tembok itu putih, nempel di tembok putih. Sudah sekedar itu. Bukan hebat tembok ini, bukan. Yang hebat tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Wal usat ala ihmalillah taala iyahu. Wal usat orang-orang yang maksiat. Ala ihmalillah taala iyahu. Ya, atas imhal, melalaikan Allah ya terhadap mereka, itu juga bagian dari tipu. Walakniya ala ginahum, orang kaya bersandar kepada kayanya, ya tertipu sudah. Wa qad yatalabbasul gurur ala al-amma birraja. Nah, di sini hebatnya, kadang-kadang ada kesamaran alal ammah, atas orang-orang umum, orang banyak, biar roja, tipu itu dengan berharap itu. Bersandar ini mirip dengan berharap. Saya berharap kamu tidak meninggalkan saya. Harapan, padahal sudah tipuan itu loh. Saya berharap jangan kau tinggalkan saya sudah trauma. Iya. Harap, mirip harap dengan gurur, ya, dengan bersandar itu. Mirip berharap dengan bersandar yang menipu itu. Paham ini? Ya. Mirip, kalau tidak mampu membedakan. Ya. Harap, sekedar kita juga menaruh rasa, ya, bukan bersandar. Paham ini? Sekedar menaruh. Sebagai sifat juga. Takut juga sekedar kita naruh. Bukan semata-mata kita mentuhankan takut. Sehingga kita takutnya seperti melebihi takutnya kita kepada Allah. Takut di ular, jangan kita bersandar dengan takutnya seperti takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah segala-galanya. Takut kepada ular, sekedar kita pertama menghindari bisanya. Karena dia tidak ngerti kita. Ya, kalau takut kepada Allah, campur mana malu di situ, hormat di situ, kagum di situ, cinta di situ, itu namanya khauf kepada Tuhan. Kalau takut kepada ular, maksudnya kita hilang sekiknya. Takut sekedar menghindari bisanya doang, racunnya, itu takut kepada ular. Bukan kita hormati, bukan kita kagumi, bukan kita berpegang sama, bukan. Itu makna takut kepada makhluk, ya, sekedar menghindari, sekedar waspada lah bahasa kasar, ya, kita takut kepada makhluk, sekedar kita waspada agar kita tidak tertipu dengan makhluk itu. Tapi kalau takut kepada Allah segala-galanya, kita kagumi, kita hormati, kita maluin, kita, ya, kita kerjakan perintahnya, kita hindarkan larangannya dan seterusnya, itu makna dari khaufullah, ya. Makanya beda takut kepada makhluk itu. Paham ya? Mirip ya? Payajetarisuna alal pi'li al-qabih. Itu kan? Iktiraran. Ya. Bisa'ati rahmatillahi ta'ala. Coba. Kadang-kadang. Ya. Mereka itu tidak bisa bedakan perbuatan jelek yang menipu dengan luasnya rahmat Allah pada diri mereka. Kaya terus berombok rezekinya, padahal dia sembahyang di negira, beramal di negira. Ini pertipuan. Dikira dia disayang Allah dengan banyaknya uang dikasih Tuhan. Dalam keterangan lain, itu tandanya Allah tidak menghiraukan mereka. Kalau ada orang yang tidak sholat lalu rezekinya lumayan, bukan Allah murahin, bukan Allah tidak hiraukan. Halur, nangembang dulu agar kita jauh oleh Allah. Ibarat layangan itu dikasih benang. Dikasih benang itu bukan disayang itu, bukan. Mereka itu dibiarkan. Dinang kelingo,
Betak be benang tu. Demen metak. Rombo amal kah golong. Alek rombo. Tulak-tulak darah bau na terus. Kelait le nyur, kelait le aur, kelait le punti, betak-betak darah dah ada beriak lo. Itu maksudnya Tuhan. Jangan merasa sudah disayang Tuhan karena Anda ada salat, rezekinya banyak, uangnya banyak, jangan. Jangan Anda merasa hebat. Anda dikasih gagah duit dengan namili. Sedemili-mili. Oh, Anda dihancurkan itu. Hah? Dengan kering oleh nenek. Ya, pelot-pelot tadi. Iya, tapi bisa tertipu. Hati-hati. Iya. Mereka tertipu, sepertinya dikasih keluasan rahmat Tuhan. Ya. Bilang nak korupsi, nak keditan. Bilang nak maling, nak keditan. Kisah nama maling. Ya, nak keditan. Mantap, luar biasa. Jadi bintang maling. Kenapa sih nak kangen ini? Tidak. Dibiarkan mereka diulur terus. Biar dia semakin jauh dari Allah. Begitu-begitu mati mendadak, pelot mata. Terus. Persiapan darah. Mati pantole dengan lui. Tobat dah sempat. Mereka tunak jauh dunia, wah mati. Jeriti. Itu tertipu juga itu. Hati-hati. Wa kasratun nikmati jahlan bil parqi binal gurur war roja. Dikasih banyak nikmat dengan keadaan dia tidak mampu membedakan mana gurur, mana roja. Tertipulah. Tertipu. Lahirlah kesan kemahat mencari jodoh. Itu tertipu itu. Tertipu. Mendaftar dan niat apa aku seman balik dikira tanpa ujian masuk mahat banyak ujian ya banyak insyaallah duit dengan meletang itu ujian makanya jangan lupa istirja innalillah ya fa inna raja innama yatahaqqaqu inda wujudi asbabil falah sungguhnya raja harap itu hanya saja benar-benar ketika adanya sebab yang menguntungkan itu baru roja. Ya. Wa turukun najah di situ ada jalan kelulu lusus. Bayak tibit ta'at wa yarju qabuluha. Ya. Dia datang dengan penuh ketaatan dan berharap bisa diterima oleh Allah Taala. Wal gurur sementara gurur yakunu inda adami asbabil palah. Ya terjadi ketika tidak ada sebab yang menguntungkan. Ya. Sugi lagu meninggalkan sembahyang. Itu kan tidak ada sebab yang menguntungkan itu. Kaya itu bukan menguntungkan. Tidak sholat lagi. Ya. Ya. Banyak pacar itu tidak menguntungkan itu. Tidak pacar di nohmu ngaji. Itu bukan jalan yang menguntungkan. Jalannya salah seprosesnya juga sama. Itu bukan harapan. Ya, ada mi asbabil falah, tidak ada sebabnya yang menguntungkan. Wa ada mi asbabin najah, tidak ada sebab yang menyelamatkan dia. Fala takun minal ya, fala takun mimman yatubul akhirah bijari amal. Janganlah Anda termasuk orang yang mencari akhirat tanpa kerja. Ya. Paham maksudnya ini? Fala takun mimman yatlubul akhirah bijari amal. Jangan jadikan diri Anda termasuk orang yang mencari akhirat tanpa kerja, cari sorga gratisan tidak bisa. Wa yu'akhir taubati bitulil amal. Anda menunda-nunda taubat dengan panjangnya angan-angan. Fayaqulu fid dunya. Fayaqulu fid dunya bi qauli zahidin. Dia berkata di dunia seperti perkataan orang zahid saja. Orang dengan sejauh dunia. Wa ya'malu fiha bi'amali ragibin. Dia bekerja di dunia seperti amalan orang-orang yang senang kepada kebaikan. Wa in wa'tiya minha lam yashba. Ketika dia dikasih dunia, tidak pernah puas. Membiang sayi. Malik meta. Tersayi. Mulai rajin berjamaah. Dia menjadi kadus. Rajin berjamaah. Mau jadi kadus kembang motor gratis. Dan apa jemaah? Ini bukan keuntungan tapi ketipu. Wa in mana minha lam yaqna.
ya. Jika tidak dikasih, tadi jika dikasih, tidak puas. Jika tidak dikasih, lam yakna, tidak buat hatinya menjadi merasa cukup. Kisina meronta. Kisina meronta. Jika sembahyang, seda taduran. Jaduh, dah kawin sembahyang ini. Rajin tu seda. Malah yang sembahyang bagus tu ngajian. Nah, ini mantap nih. Tertipu semua. Ya, paham ya? Harus jeli. Jeli tentang, ya Allah, sekat mulai tu pelajarin ni aja. Pelajarin ya Allah. Allah Ta'ala alam. Ya? Nanti kita masuk di syairnya lah. Karena sudah telat. Itu sudah dikasih. Yarjun najata walam yasluk masalika inna safinata la tajri alal yabasi, ya. Dia berharap kelulusan tapi tidak menjalani jalannya. Sungguhnya perahu tidak berjalan di tanah kering, ya. Tidak berjalan di daratan. Yarjun najata, boleh juga pakai ta, tarjun najata walam tasluk masalika inna safinata la tajri alal yabasi. Boleh juga yarjun najata walam yasluk masa. Kalau pakai iya berarti dia mengharapkan kelulusan. Tapi kalau tarju, anda mengharapkan kelulusan tapi tidak anda jalani jalannya, ya. Mele dapat sormangan lagu mongkak di dalam mele, jangan berharap bisa kenyang, ha, tidak bisa. Mele besur mongkak beli menik dulu besur suita, ha, itu Allah Ta'ala Allah Al-Mabik. Walhadilah Zulul Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.